semuanya. Jumpa lagi di dapur Mama Afisha. Kali ini saya mau buat bakso tahu dengan kuah yang sangat seger. Cara buatnya juga sangat mudah. Yuk kita langsung saja siapkan bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan 10 buah tahu putih, 6 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur. Dan untuk bumbunya ini ada 7 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, dan ini ada 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Bumbu kuahnya ini ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1/2 sendok teh merica, 2 buah kemiri. Terus ini ada 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, dan kaldu bubuk. Terus ini irisan daun bawang, daun seledri. Selanjutnya kita iris bawang merah. Iris bawang putih. Ini bawang merah dan bawang putihnya sudah saya iris semua. Selanjutnya ini saya sudah menyiapkan wajan dan minyak goreng dan sudah saya panaskan. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Tumis hingga bau harum. Ini sudah bau harum, gini sudah cukup. Kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya siapkan cobek atau nyambelan. Kita haluskan ya. Ini bumbunya sudah halus. Kita sisihkan dulu. Kita hancurkan tahunya dulu. Kita hancurkan. Ini setelah tahunya hancur seperti ini, terus tahunya kita masukkan ke sini. Setelah itu tahunya kita peres biar airnya keluar. Ini airnya sudah keluar. Setelah keluar, kita taruh lagi ke wadah yang tadi.
Selanjutnya, setelah kita masukkan ke terus kita aduk-aduk, kita masukkan tepung terigu, tepung tapioka, lada bubuk, kaldu bubuk, garam dan gula pasir. Terus kita ulet-ulet biar oh ya, ini nguleninnya biar gampang, saya uleni pakai tangan aja ya. Ini tangan saya sudah bersih. Ini nguleninnya sudah pas, hasilnya seperti ini. Oh ya, sebelum telurnya kita masukkan, ini harus dikoreksi salsa dulu. Apabila kurang garam, bisa ditambahi. Selanjutnya kita pecahkan telurnya ya. Masukkan telur. Terus kita aduk-aduk rata lagi. Ini telurnya sudah tercampur rata dengan adonannya. Tinggal kita bentuk aja. Kita bentuk bulat-bulat. Besar kecilnya sesuai selera aja. Kita bentuk bulat-bulat sampai adonannya habis. Ini sudah saya bentuk bulat-bulat semua, tinggal kita rebus. Selanjutnya, ini saya sudah menyiapkan panci dan air, kita panaskan dulu, tunggu airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kita masukkan minyak goreng 1 sendok saja. Biar baksonya nanti enggak lengket pas direbus. Setelah itu kita masukkan baksonya satu-satu. Ini sudah saya masukkan semua. Kita rebus hingga matang, nanti nunggu baksonya mengapung. Sambil nunggu baksonya matang, kita haluskan bumbu kuahnya dulu. Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan merica. Kita haluskan. Ini bumbunya sudah halus. Selanjutnya ini saya sudah panaskan minyak. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis bumbunya hingga tercium bau harum. Ini bumbunya sudah tercium bau harum, sudah matang dan panas. Kita matikan kompornya dan kita sisihkan dulu.
Ini baksonya sudah mengapung, sudah mateng. Tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita buat kuah baksonya. Ini saya sudah menyiapkan air kurang lebih 800 ml. Terus kita masukkan bumbu tadi yang sudah ditumis. Kompornya. Kita rebus airnya hingga mendidih. Airnya sudah mendidih. Kaldu bubuk. Masukkan gula pasir dan garam. Masukkan irisan daun bawang dan masukkan daun seledrinya. Kita masak sebentar saja. Ini daun bawang dan seledrinya sudah matang. Oh ya, sebelum dimatikan kompornya, dikoreksi rasa dulu. Apabila masih kurang garam, kurang gula pasir atau kaldu bubuknya, bisa ditambahi. Kalau ini sudah mateng ya, tinggal kita matikan kompornya. Tara, ini dia bakso tahu kuah segernya sudah jadi. Kuahnya sangat seger. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat menikmati.